guys, welcome back. Mau banget kita nggak kesini. Tim kita, let's go. Tempatnya rame guys. Lumayan rame hari ini. Aku nggak tahu nih berapa lama nih nanti nunggunya di sini. Jadi guys, di sini salah satu restoran favorit kita berdua. Jadi kalau mau makan makanan Thailand, ini yang spot. Ini paling enak. Jadi kalau kalian ke LA, ini namanya Sanam Luang guys. Ini enak banget makanannya. Dan kalau kalian mau datang ke sini itu lebih awal ya, kalau sana udah mau sore itu sekitar jam-jam makan malam itu penuh banget guys. Antriannya bisa sejam dua jam. Iya. Apalagi kalau lebih weekend. Apalagi weekend guys. Dan ini pun tadi kita lumayan lah ya, tadi nggak nunggu lama. So ya, kita lagi nunggu makanan, tadi udah order. Siap. Lapar guys. Ini tom yumnya guys. Ini kita pesan yang mild. Makan guys. Segar banget. Gurih. Enak. Garlic pork spirits. Ini super enak, pokoknya harus. Kalau kalian makan daging pork, kalian bisa cobain ini guys. Tahu goreng, tapi enak banget. Ini chicken wing, enak juga nih. Tak ada obatnya. Garing banget guys, tapi di dalamnya itu nggak kering. Enak. Mantap. Garing sekali. Di luarnya tuh garing, di dalam itu lembut banget, juicy, sama dengan yang babi goreng. Kalau datang sekitar jam 2-an guys, jam 2 sampai jam sekitar jam 4 itu
agak lengang di sini guys. Tapi kalau sana udah mau masuk makan malam, ini udah penuh banget. Ini namanya kue tiao, tapi kalau di sini dibilang pad see you. Kita pilih yang beef guys. Dagingnya sapi. Dagingnya bisa dipilih, bisa ayam, bisa sapi. Tapi kita rekomendasi itu sapi. Sapi. Manisnya pas, lembut, dagingnya lembut, gurih, mantap. Ada beef, ada telur guys. Makan. Kalau kesini wajib nyobain yang ini ya guys ya. Ini enak banget. Ini nasi goreng terkenal mereka, salted fish fried rice. Nasi goreng ikan asin. Ora cuy. Sepi banget. Si goreng. Garing pork spare ribs-nya ini guys, walaupun udah dingin dia tetap garing, jadi nggak alot. Ini enak banget ini. Betul. Betul. Jadi guys, kalau mau makan di sini itu jangan lupa kita harus kasih tip. Ini total kita makan karena tadi kita ada bawa untuk makan di rumah. Ini masih ada sisa juga, kita mau bungkus. Guys, sekian dulu video kita kali ini. Bagi kalian yang baru di channel kami, jangan lupa di subscribe ya. Like, share, dan comment. Kalau kalian pengen tahu aktivitas kita setiap hari, kita share di aktivitas kita di Instastory. Ada di atas atau di link di bawah. Makasih udah menonton. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bawah banyak tentengan guys.